Halo sahabat semuanya, semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di Tangerang. Saya terbang dari jam 2 siang dan sampainya di Indonesia jam 6 sore, teman-teman ya. Ingin mengetahui bagaimana suasana di dalam Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, Indonesia. Yuk tonton video saya sampai selesai. Buat teman-temanku yang sudah dukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-temanku yang baru menemukan video saya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Teman-teman semuanya, semoga kalian semuanya sehat ya. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan semoga nah, begini, teman-teman, diberikan ya, rezeki yang suasana di dalam lancar, teman-teman ya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Amin. Saya masuk di Terminal 3, teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Enjoy terus ya. Hai. Kami bintang di mana? Bintang di sini. Suasana toiletnya bandara ya bersih, sangat bersih. It's so clean, that's why it is very clean. Nah teman-temanku semuanya, wajib semua penumpang teman-teman ya harus download ini ya, ACD biar acd.biacukai.go.id ya, download ini ya. Ini untuk laporan ke Bea Cukai Electronic Custom Declaration e-CD gratis teman-teman ya. Terus ke imigrasi teman-teman ya, sana ya. Pokoknya ikuti teman-teman gitu aja, orang-orang banyak kemana arahnya. Nah ini antrinya banyak sekali ya. Nah ini yuk, kita kan mau ke transit. Kemana, kemana? Ya lihat aja nanti tanya. Jadi di sana ada pengecekan bea cukai teman-teman ya. Kalian harus download bea cukai itu yang udah ada di apa itu. Biasanya kalian bisa download di
aplikasi di atas teman-teman yang sudah aku cantumkan di atas tadi ya, apa bea cukai dot apa tadi. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah begini teman-teman ya, bandara Hong Kong. Ini Hong Kong menunjukkan pukul 7 teman-teman waktu pagi hari ya. Seperti ini saya berada di ruang tunggu. It's very big, teman-teman. Ini tujuan mau buat teman-temanku yang sudah dukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Enjoy flying. Oh ya teman-teman, di bandara ini lengkap sekali seperti mall teman-teman. Mau makan apa aja disediakan restoran dan toko-toko yang menyediakan barang-barang lux teman-teman ya, barang-barang mewah ya. Semua yang berada di sini adalah mewah dan branded ya. Paspor ya. Jadi harus melewati pemeriksaan ya di sini ya. Barang-barang kalian akan diperiksa semuanya di sini, baik itu HP, pokoknya semuanya deh. HP, jam tangan semuanya diperiksa di sini. Nah, badan kalian pun harus dicek. Kemudian ke ruang tunggu teman-teman. Aku tadi ke 12 sana ya, aku ingin naik ke Solo. Ini belakang saya itu Mbak Pramugari. Aku masuk lagi ke 12 ya. Para penumpang pesawat Garuda Indonesia. Nah, lengkap sekali kan. Aku di sana teman-teman ya. 12.
banyak sekali toko branded teman-teman. Lacoste tuh nggak bahasa apa tuh, kita liatin ya. Nanti saya ingin naik pesawat Garuda teman-teman tuh ya. Itu G12 ya. Jadi perjalananku tadi teman-teman itu harus nginap satu malam ya di Bandara Jakarta ya. Menjenuhkan sekali. Udah datang, udah menunggu, udah siap-siap. Itu bagasinya udah ditumpuk-tumpuk tuh. Ternyata seperti itu ya. Dimasukin dalam apa tuh, kayak gitu, di box saya itu ya. Sahabat tuh semuanya, demikian vlog dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Buat teman-temanku sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah dukung channel saya. Thank you for watching. Bye.